same as the other part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube DJMC TV. Agak berisik ya, gue lagi di MRT sekarang. Ini di stasiun MRT Huai Quang, MRT paling dekat dari tempat gue tinggal dan dari tempat gue kuliah. Jadi rencananya hari ini gue mau jalan ke Buriram United Store, tapi gak sendiri, sama temen gue. Dan ini store-nya terletak di Kota Bangkok. Jadi uniknya Buriram itu mereka nggak cuma buka toko di stadionnya aja di Buriram, tapi di kota-kota lain, salah satunya di Bangkok gitu. Dan seperti yang gue bilang, ini gue lagi nunggu temen gue, kayaknya sudah nyampe ya. Jadi dia bilang lagi di MRT Kluang Toei sih. Nah, kalau gitu sekarang gue langsung ke bawah aja, karena kita meeting point-nya di bawah. Dan sambil kalian ikutin gue jalan-jalan hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah. Terus like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian dan berikan komentar terbaik kalian, nanti kita diskusi di bawah, oke? So, let's go. A few moments later. Nah, sekarang gue udah ketemu sama teman gue, Mas Miko, yang punya setengah Bangkok ya kakak ya. Manyala kakak, ini ngeri-ngeri sedap ini. Jadi hari ini kita mau ke Buriram United Store. Oke. Let's go. Lanjut. Jadi untuk kesananya kita naik bis angkutan umum yang 36A. Kelihatan nggak tuh? 36A pokoknya ya. Nanti perjalanan itu dari Huai Quang ke Raja Mangga Stadium sekitar 1 jam. Ya, ternyata bisnya lama guys. Jadi kita pindah haluan, naik Grab aja lah. Setengah jam paling perjalanannya. Oke, terlepas dari busnya yang gak dateng-dateng, pertanyaannya kenapa gue ngajak kalian ke Buriram United Store yang ada di daerah Raja Manggala Stadium? Bukannya Buriram United Store juga ada yang di dekat Siam Square? Jadi, for your information, Buriram United Store yang ada di Siam Square udah tutup guys. Entah kenapa ya alasannya, padahal lokasi dari Siam Square ini sangat strategis dan mudah diakses menurut gue. Sangat disayangkan, tapi ya seperti itulah faktanya. Sebenarnya ada juga Buriram United Store di dekat apartemen gue, daerah Dindeng. Tokonya jadi satu dengan kantor Buriram United di Bangkok. Tapi gue rasa kurang efisien buat kalian jika berkunjung. Sementara Buriram United Store yang gue tuju ini lebih efisien dan banyak menawarkan benefit buat kalian. Benefitnya apa? Tonton terus video gue ya. Nah, ini dia tokonya. Sebenarnya toko Buriram United yang ini lebih ke toko pihak ketiga atau semacam toko yang dimiliki oleh supporter. Nama lengkapnya Buriram All Star Shop. Menarik juga ya, supporter Buriram United buka toko di Bangkok yang jarak antar kotanya itu sekitar 250 km atau sekitar 5 jam. Tapi toko ini udah dapat pengakuan resmi dari Buriram United dan barang yang dijual pun juga semua resmi dan asli dari klub Buriram United. Kayaknya lagi
barang wajib yang harus dibeli? Ya jersey-nya dong. Nih langsung gue cobain jersey-nya. Dan menurut gue jersey ini keren sih. Buat teman-teman gue yang udah nitip jersey ini, pasti kalian nggak bakal nyesel. Karena emang bener-bener out of the box. Dan kalau diperhatiin ya, jersey ini tuh kayaknya ntar aja ya, nanti bakal gue review jersey ini. Makanya kalian tungguin video gue minggu depan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue dan nyalain notifikasinya biar tahu. Tempatnya enak sih, gue ini di daerah Raja Manggala ya. Raja Manggala itu deket sama tempat makan halal. Jadi kalau misalkan lu abis jalan-jalan di sini, capek, lu pengen makan, lapar, lu bisa tinggal keluar sedikit. Banyak banget makan halal, mulai dari ayam goreng, nasi goreng, mie goreng, pokoknya ada. Dan ditambah deket sama toko Grand Sport, sama FBT dan toko warga lainnya. Jadi lu kalau kesini, itu udah deket sama Raja Manggala Stadium, lu juga dapat lu juga jalan-jalan ke toko-toko lainnya, nggak sia-sia deh gitu. Mantap. Dan di sini juga sebenarnya bisa minum sih harusnya kopi, cuman karena pandemi jadi nggak boleh, take away aja tuh. Ukuran tokonya sih nggak terlalu besar ya, tapi jenis barang yang dijualnya beragam banget. Mulai dari jersey, celana, kaos, sampai buku tulis dan gantungan kunci pun juga tersedia di sini. Staf tokonya juga bilang, kalau situasi normal, bukan pandemi, biasanya toko ini dijadikan tempat nobar pertandingan Bruder United. Kedengarannya menarik. Udah gitu mereka juga nyediain mini cafe dengan berbagai menu minuman, kayak kopi-kopian. Sayangnya gue datangnya pas pandemi, padahal gue pengen banget ngerasain minum kopi dan santai di toko ini. Nobar kali nobar deh. Tapi unik sih makanya, ini kan kalau keluar kota ya, tapi dia bisa buka di Bangkok tuh. Kayak ibaratnya ya Persija ya, Persija buka toko tapi di mana ya anaknya, di Jayapura atau yang di pulau yang sama deh, kayak buka di Tangerang gitu. Jadi ini membuktikan bahwa industri bola Thailand itu sebenarnya jalan. Gak ada yang kayak lempar-lemparin toko kan, walaupun klub rival kan. Di situ enaknya, lu kalau misalkan ke Thailand. Oke, itu dia, gue udah beli jersey-nya. Nanti bakal gue review, gue juga udah beli jersey buat beberapa temen yang nitip ke gue, jersey terbarunya. Nanti untuk reviewnya kalian bisa lihat setelah video yang ini, pasti bakal gue review. Dan terima kasih udah ngikutin gue sampai sini, sampai akhir video. Thank you for watching until the end. Thank you for follow me also. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel gue. Di sini ya, di sini. Sini kayaknya ya. Oke. Terus habis itu di share teman-teman kalian, share, berikan like juga untuk video ini dan berikan komentar terbaik kalian nanti gue. Nanti kita diskusi gue, oke? I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang gue bilang tempat Buriram All Star Shopnya dekat makanan halal, selain tempat Gang Kaki 5 juga dekat sama food court halal. Ini semuanya halal. Jadi sekarang kalau misalkan kalian ke Thailand, nggak perlu takut lagi untuk nggak bakal nemu makan halal. Pasti ada. Oke? Okay.